Ada lagi komen politik bahasanya bahasannya nggak sopan. Apaan tuh? Apalagi lu berantem mulu di komen gue. Gue yang nge-live, lu yang berantem. Jangan toksik lah. Makanya gue tuh nggak seneng mas menjudge kalian atau menghakimi kalian, bilang kalian salah inilah salah itulah. Enggak, gue nggak pernah kayak gitu. Gue cuma nunjukin jalan yang benar aja. Gue nggak pernah nyalain kalian karena apa? Akan ada masanya mas. Akan ada waktunya kalian bener-bener mengerti dan bisa menilai sendiri kesalahan kalian. Jadi nggak perlu kacamata orang lain untuk menunjukkan kalian salah, kalian bener. Enggak, kalian nggak butuh itu saat ini. Yang kalian butuhkan adalah observasi. Itulah makanya gunanya masa remaja itu untuk itu mas. Agar ketika kalian tua nanti kalian mengerti mas, bisa memilah-milah sendiri apa yang terbaik untuk kalian. WA dia aja tuh nanti. Nah, makanya gue nggak pernah tuh ngakimin orang, oh lu salah gitu. Enggak, gue selalu nunjukin aja, ini lo hal baik. Kuncinya gimana mas? Jadi jangan bos lah bahasanya. Jadi pimpinan yang bisa mengayomi pekerja kita sampai bisa loyal seperti Mas Boy. Kalau itu tanyanya ke teman-teman, mas, jangan ke gue. Kalau gue yang ditanyain, ntar gue kayak jualan kecap mas. Karena gue cuma jadi diri gue sendiri aja. Bos, Sundi. The best. Bisa. Gua tuh kalau sama anak-anak gak berpencitraan mas. Enggak aja tanyain. Ada apa? Urusan tanah. Urusan ini urusan rumah. Enggak. Urusan rumah itu. Suruh ngurusin. Ada diurusin sama Risa. Suruh kontak. Suruh komunikasi sama Risa aja. Salam pak ya. Baru buka. Kan rumah kita habisnya bulan Juni tuh Ri. Bulan Juni habis. Jadi Pak Rudi suruh komunikasi sama Risa aja. Mas bisa jadi sejarah. Gak tahu. Sugih tanpa bondo dikdoyo tanpa waci dhuwur tanpa wah gimana teksnya enggak usah lagi ntar aja nih masih bulan Juni gue juga masih memikir sebulan ini nih kali mau gue perpanjang buat tempat nomedik. Sugeng dalu Mas Rian sehat selalu dan makin sukses ke depannya. Amin. Ri, gue suruh ngidupin lagi tuh listrik. Jangan diputus. Lagu Sotia Mas enak apa itu Sotia? Dev, kenapa tunggu tunggu nih kalau ini lagi senang kau nungguin. Mas David udah nikah lagi belum katanya? Hendi, kamu seri. Arsenal unggul 1-0 lawan Liverpool. Gua bola cuman tertarik musuh-musuhnya MU doang mas, sambil ngedoain mereka menang. Mas, apakah ada perubahan peta kekuatan? Waduh, nggak tahu sih. Saya nggak tahu sih.